Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD Penilaian Asrul Ahmad yang ditemui Radar TV di ruang kerjanya pada Senin pagi kemarin mengatakan sesuai dengan target pemerintah pusat, sekolah menengah kejuruan diharuskan melaksanakan UNBK. Di Sulawesi Tengah, semua SMK kini telah dapat melaksanakan UNBK pada bulan April tahun 2018 nanti. Namun untuk SMA di Sulawesi Tengah belum semuanya dapat menggelar UNBK karena masih adanya kendala keterbatasan sarana dan prasarana berupa komputer. Pencapaian 100% SMK di Sulteng untuk mengikuti UNBK tidak lain karena perhatian yang besar pemerintah daerah khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan komputer. Sedangkan untuk SMA, Disdikbud Sulteng menyatakan secara bertahap akan diupayakan pemenuhan kebutuhan agar semua sekolah bisa menyelenggarakan UNBK. Nah, SMA ini tinggal ada beberapa sekolah yang kita konfirmasi sebelum final data yang kedua untuk dikirim ke pusat. Ya, kita mengharapkan SMA dan SMK untuk Sulawesi Tengah ini harapan 100% itu UNBK. Kenapa? Supaya satu, sekolah sudah mulai terbiasa karena memang sekarang zaman digital. Teknologi informasi itu. Darmawan Radar TV Palu.